Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Minggai. Kali ini kita mau berbagi visual tentang mesin D1030 yang mana banyak banget perbedaannya dengan mesin sebelumnya, yaitu Epson D830. Nah, ini berikut kita lagi ganti kertas ya untuk paper roll, dan bakalan kita cobain cara nyetaknya di Epson D1030. Dan ini mesin ini nggak ada sensor lampunya ya, beda sama D830, dia hanya ada sensor bunyi. Jadi kalau papernya udah masuk ke sensor bunyi, dia bunyi gitu ya kan, ada bunyi ting gitu, udah kita pasang dan dia langsung otomatis ngelot, dan nggak usah ada yang dipencet lagi, dia otomatis ngelot tuh, langsung loading paper setelah tutupnya dipasang, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan cobain cetakannya untuk mesin Surlab D1030 ini. Kita akan cetak foto studio kita yang warnanya pekat. Kita jajal apakah bagus atau tidak ya. Jadi kita lihat dulu nih. Tuh, jadi dia penampilannya kayak gini ya. Ada layarnya dan ada kelihatan indikator tintanya kalau udah habis. Dan semua perintah kalau ada alarm semuanya ada di layarnya. Di situ ya layarnya, perintahnya kita, misalkan paper jam ataupun ada sesuatu yang error, itu dia dikasih tahu kita suruh ngapain di monitor itu. Oke, sekarang kita coba cetak ya. Nah, ini udah keluar untuk cetakannya untuk Epson D1030. Seperti biasa, Epsonnya kalau kita lihat dia agak hijau. Ini kita fotoan sendiri ya, jadi kita tahu kalau fotonya itu masih narik ke hijau, padahal secara normal fotonya itu nggak ada unsur hijau ya sebenarnya. Jadi kalau kita nyetaknya warna hitam, biasanya mesin D830 pun agak kehijauan, dan ini pun sama kalau teman-teman tahu tuh kayak kehijauan. Ini mukanya gimana, tarik aja? Seperti itu. Tarik aja nih. Ya, ya. Jadi teman-teman yang mau beli mesin ini nah, ini untuk paper tempat untuk paper magazine yang double sheet ya. Jadi dia paper itu harus lembaran dan maksimalnya A4 dan minimalnya bisa ukuran 4R, jadi bisa disetting. Dia pokoknya lebarnya hanya bisa A4 dan 21x30 lah. Dan kalau lebih kecil itu bisa sampai ke 4R. Ada buat untuk tempat paper double sheetnya, untuk paper bolak baliknya kayak gitu. Oh iya. Jadi dia ada bawahan tambahan. Jadi kalau misalkan teman-teman beli unitnya aja tanpa iya, double sheet, dia sebenarnya double sheetnya itu terpisah ya. Jadi nanti lihat aja video kita yang unboxingnya gitu. Repot ya. Nah, ini tempat dia printernya, dan di atas itu ada tempat juga buat dia paper sheet. Kadang kan suka paper sisa seperti itu nyobain. Ya. Terima kasih, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.